Anda mau lipat gandakan pahala di bulan Ramadan, bisa dengan ibadah yang sedang Anda diperintahkan, seperti puasa misalnya. Kan perintah puasa kan ada dan wajib bagi kita. Renungi sabda Nabi SAW, man fattara sha'iman, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, kana lahu mithlu ajri sha'imin barang yanqus min ajri sha'imin syai'an. Dia akan dapat pahala orang yang dia buka puasakan itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang itu. Jadi Anda misalnya puasa 30 hari. Tapi Anda sebagai istri di rumah, Anda siapkan buka puasa buat suami Anda, buat anak Anda. Anggaplah 10 orang anggota keluarga di rumah. Atau 9 orang. Sama Anda 10. Berarti Anda dapat hari itu satu pahala. Dengan 9 orang yang lain, Anda dapat 10 pahala. Kali satu bulan, berarti Anda dapat 300 pahala. Suami yang mengeluarkan nafkah juga dapat yang sama. Anda tidak punya harta, tidak punya yang lain, Anda bisa berbagi. Datang ke komunitas muslim, ke masjid. Kita bisa berbagi air mineral. Anda pun tidak punya duit, datang bantu marbot masjid nata. Nata saja, nata kurma, nata air mineral. Anda bisa dapat pahala orang. Bayangkan berapa banyak orang Anda bisa dapatkan pahalanya.